dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi edisi Isnin 17 April 2023. Kita mulakan dengan perkembangan ini. 29 rakyat Malaysia yang dikenal pasti berada di Sudan, kebanyakannya pelajar, disahkan selamat. Wisma Putra sedang memantau rapat situasi konflik di negara itu bagi menjamin keselamatan rakyat Malaysia di sana. Menteri Luar Negeri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya telah melancarkan bilik operasi 24 jam di Wisma Putra selain mewujudkan komunikasi berkumpulan melalui WhatsApp bagi memantau keadaan tersebut. Perbincangan juga diadakan dengan beberapa agensi lain antaranya Majlis Keselamatan Negara MKN. Dan jadi kita nak pastikan bahawa keadaan rakyat Malaysia yang selamat di sana, jadi kita menasihatkan supaya rakyat Malaysia yang berada di sana akan mengambil langkah-langkah bagi memastikan supaya mereka tidak keluar buat masa kini, memandangkan keadaan masih lagi dianggap berbahaya, dan kita akan sentiasa memanggil agensi-agensi sebagai langkah-langkah seterusnya apa yang perlu. Ini termasuklah keberangkalian untuk kita langkah untuk mengeluarkan rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia di Sudan juga boleh berhubung terus dengan pihak Malawakil Malaysia di Sudan untuk sebarang maklumat dan tindakan lanjut akan dimaklumkan daripada semasa ke semasa. Sekolah Kebangsaan Ujung Batu Kangar yang terjejas akibat kejadian ribut di Perlis petang semalam ditutup dua hari bermula hari ini. Keseluruhan bumbung blok utama sekolah terbabit tercabut diterbangkan angin. Kita telah mengambil satu keputusan disebabkan banyak serpihan-serpihan bumbung yang orang kata apa bertaburan di kawasan sekolah. Maka semua pelajar termasuk juga daripada kelas prasekolah akan kita cutikanlah kerana aspek keselamatan. Dan perkara ini akan kita maklumkan kepada pihak KPM. Kejadian petang semalam itu bagaimanapun tidak mengakibatkan kemalangan jiwa. Dalam pada itu, 22 rumah rosak akibat angin kencang dan hujan yang melanda sekitar Kangar dan Simpang 4 Perlis. Insiden dilaporkan berlaku antara 3.30 hingga 4 petang dan sekali lagi pada pukul 6.30 petang menyebabkan bumbung diterbangkan angin selain struktur rumah runtuh. Kawasan terjejas teruk sekitar Kangar dan Simpang 4 melibatkan kawasan Seriab, Longboh, Sungai Bugis, Binjal, Kampung CLK dan Tambun Tulang. Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIBS Muhammad Nazim Muhammad Nur berkata pihaknya bergegas sejurus insiden tersebut berlaku. Jabatan Kebajikan Masyarakat bakal menyalurkan bantuan bagi kediaman yang mengalami kerosakan kecil. Manakala bagi kerosakan besar akan diselaras oleh MAIBS, penduduk terjejas diminta segera membuat laporan polis dan berhubung dengan pihak MAIBS agar bantuan dapat segera disalurkan. Jualan Agro Madani yang menawarkan penjimatan sehingga 30% menjadi projek rintis berkonsepkan jualan pada harga berpatutan. Program menerusi kerjasama Pharma, LPP dan LKIM ini menyasarkan nilai jualan RM150,000 bagi 10 kali penganjuran dengan jangkaan 3,000 pengunjung. Kita nampak sambutan daripada rakyat begitu amat menggalakkan, terutama ayam. Kerana kita tahu dijual di sini dengan harga yang murahlah. Ini salah satu cara untuk kita mengurangkan sedikit bebanan golongan B40 dan M40, terutama dalam nak menyambut hari raya dan juga sepanjang Syawal nanti. Jualan meliputi produk segar dan barangan kawalan terpilih membabitkan outlet peruncitan agensi di bawah kementerian, projek perumahan rakyat, kawasan perumahan, pinggir bandar dan kawasan miskin bandar. Lapor segera kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kehusuran Hidup KPDN jika berlaku kenaikan harga melampau. KPDN akan mengambil tindakan tegas terhadap peniaga yang menjual barangan melebihi harga ditetapkan.
Tapi saya nak spesifik lah, kalau ikan, ikan apa? Kalau ikan kembung tu contohnya, dia ada yang premium ya. Yang premium tu kita tak kawal. Yang asas tetap tidak naik. Saya bagi contoh macam beras, macam tepung, macam gula, ya, macam telur ayam, ayam bulat, itu semua dikawal. Itu tidak mungkin akan naik. Datuk Seri Salahuddin juga sekali lagi menasihati rakyat agar tidak membuat pembelian panik berkutan barangan keperluan mencukupi. Jualan rahmah bergerak, pemain industri dan rakan strategik KPDN dialu-alukan melaksanakannya. Ia bagi memudahkan masyarakat mendapatkan barangan keperluan dengan harga potongan terutama di luar bandar. Mobile ini kita lihat adalah perlu di kawasan tak ada supermarket atau hypermarket. Jadi bila tak ada hypermarket dan supermarket, kita perlu buat macam ni dekat premis di luar. Yang ini dia ada implikasi logistik, ya, ada implikasi logistik, dan kita tak boleh buat selalu-selalu. Jadi mungkin kita buat sebulan dua kali, tapi kalau ada mobile dia boleh hari-hari. Jualan rahmah telah dilaksanakan di 3,223 lokasi merangkumi 118 kawasan parlimen di seluruh negara. Rakyat perlu mengambil peluang melibatkan diri dalam ekonomi digital dengan memanfaatkan pelbagai kemudahan disediakan kerajaan bagi menoktahkan kemiskinan. Kemudahan sedia ada Pusat Ekonomi Digital PD. Ya, saya harap ada kemudahan ini, manfaatkan sebaiknya. Cuba singgah ke PD, belajar macam mana kita boleh terlibat dalam ekonomi digital. Bagaimana kemudahan-kemudahan ini boleh membantu memajukan ekonomi kita. Dan di situ, kita akan lihat bahawa bagi pihak kerajaan, kita tak berniat untuk memberi ikan semata-mata. Memang kita bagi bantuan, sama ada bakul makanan, bakul rahmah, subsidi dan sebagainya. Tapi lebih dari itu, untuk benar-benar mengatasi masalah kemiskinan, untuk menoktahkan kemiskinan, kita perlu sediakan joran. Fahmi turut mencadangkan penggunaan kaedah pembayaran tanpa tunai dengan menggalakkan penggunaan e-dompet dan kod QR di Bazar Ramadan sekitar Ibu Negara dengan sasaran penggunaan teknologi itu sekitar 90% menjelang tahun hadapan. 5 unit kios mahasiswa sejahtera akan dibina di Institut Pengajian Tinggi IPT di Perak menjelang Jun ini bagi menyajikan pelbagai pilihan makanan dengan harga lebih rendah dan berkhasiat khusus untuk pelajar. Projek perintis ini akan dimulakan di Universiti Sultan Azlan Shah. Menteri Besar Datuk Seri Saharani Mohamad berkata program mahasiswa Perak Sejahtera 2030 itu akan diperluas ke universiti lain sekiranya mendapat respons positif. Mahasiswa Perak Sejahtera merupakan program khusus yang diwujudkan oleh kerajaan negeri bagi membantu pelajar, graduan serta belia dari golongan B40 dan juga asnaf untuk mendapatkan makanan pada harga yang lebih rendah dan berkhasiat. Program tersebut juga mampu melahirkan usahawan dalam kalangan belia dan graduan. Program itu juga bagi menyokong usaha kerajaan ke arah pembayaran tanpa tunai dengan satu platform e-dompet akan diwujudkan untuk digunapakai pelajar di kios terbabit. Di mana kita membendakan ahli membuat pinjaman based on dia punya baki di akaun 2, okay, membuat pinjaman dengan participating bank, bank-bank yang terlibat pada kadar yang lebih rendah daripada kadar market. Benda ini dilaksanakan bagi terutamanya bagi mereka yang berupaya untuk buat syarung, bayaran secara bulanan kepada bank dengan disiplin lah. So kami berharap dan kami menyeru pada ahli-ahli yang mengambil fasiliti ini untuk faham syarat-syarat dan terma yang ditetapkan oleh institusi perbankan, okay, dan tahu apakah implikasi jika tidak matuhi.
Parti Amanah Negara Amanah mempertaruhkan calon boleh menang bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN di 6 buah negeri tidak lama lagi. Timbalan Presidennya, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata jawatankuasa calon akan berbincang dan bermuafakat memilih calon yang berpotensi untuk menang. Dia calon ini calon yang winnable, calon yang boleh menang. Jadi tak kira lah tua ke muda ke, pernah bertanding ataupun tidak pernah bertanding. Jadi kita jawatankuasa dengan calon akan berbincang, bermuafakat dan kita akan pilih calon yang boleh menang. Pihaknya juga akan bekerjasama membina jendera dengan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional untuk PRN kali ini. Sementara itu, Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Adam Adli Abdul Halim memaklumkan pihaknya telah menggerakkan jentera di negeri-negeri terlibat PRN dengan tahap kesiapsiagaan 60%. Kita sebagai orang, dia tak lama pun untuk siapkan. Sebaik kita sudah pun ada calon, sebaik kita sudah ada pun dia punya ketetapan di peringkat atas, maka kita boleh fulfill the remaining 40%. Ini adalah soal keperluan lah dalam segi kesediaan jentera. Apa yang diperlukan? 60% itu merangkumi apa? Yang pertama adalah untuk pasti, kena pasti kekuatan bilangan untuk pastikan di setiap cabang tu sudah dihidupkan. Untuk pastikan kita sudah ada kepimpinan, pelantikan juga jadual-jadual kuasa pilihan raya. Itu 60%. The remaining 40% will normally be about campaign, narrative, calon dan juga dia punya gerak kerja fizikal itu sendiri. Jumlah pengembara masuk ke Malaysia melalui bangunan Sultan Iskandar Johor Bahru dijangka meningkat sehingga 30% bermula minggu ini. Jumlah dijangka meningkat kira-kira 300,000 hingga 400,000 pengembara berbanding hari biasa. Untuk kaunter kereta masuk, kita ada 38 kaunter tapi yang akan beroperasi nanti hanya 27. Sebab 11 ni masih lagi ditutup akibat kerja-kerja baik pulih. Untuk kereta keluar pula, sebanyak 29 kaunter boleh digunakan dan akan penggunaan secara maksimum lah. Tapi macam saya sebutkan tadi, kita ada strategi. 50 lorong hybrid dibuka bagi pengguna motosikal, 18 kaunter untuk penumpang bas dan 18 kaunter e-gate juga dibuka bagi melancarkan lalu lintas di kedua-dua pintu masuk dan keluar. Seramai 1,576 pelajar asnaf sekitar Lembah Kelang gembira apabila dapat pulang menyambut Aidilfitri menaiki perkhidmatan bas percuma yang disediakan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Selain tambang bas percuma, setiap pelajar juga menerima duit raya RM160 seorang. Semua pelajar terbabit menaiki 45 buah bas sewa khas dari universiti masing-masing secara berperingkat bermula malam tadi. Pengerusi MAWIB Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar berkata sebanyak RM440,000 diperuntukkan untuk program tersebut yang julung kali diadakan. InsyaAllah MAWIB melihat sambutan yang cukup baik di kalangan universiti, rakan-rakan universiti dan juga pelajar. Dari wajah mereka, respon mereka, kita cuba melihat bagaimana boleh menambahkan lagi bajet di tahun hadapan dan juga melihat apakah bidang-bidang baru yang belum kita pelopori untuk kita hit the nerve of the need of the our student. Kampung halaman saya Penang, dan saya rasa sangat bersyukur dan berterima kasihlah sebab saya pun bukan daripada golongan yang mempunyai kemampuan dari segi kewangan, tapi dengan adanya sumbangan daripada pihak Mawib dan juga zakat sendiri, maka saya dapat pulang dengan gembiralah tanpa memikirkan masalah kewangan. Perasaan saya sebagai student dia agak happy lah sebab kami sebagai student pun tidak mempunyai wang yang terlalu banyaklah untuk menaiki public transport dan sebagainya. So agak happy jugalah bila dapat naik bas percuma ni. Bagi saya ni satu inisiatif yang baiklah untuk semua mahasiswa. Kalau kita tengok sini ramai di sini and ada sesi pagi lagi. So macam bagi saya program-program macam ni kalau boleh memanfaatkan kepada mahasiswa, saya berasakan yang sangat perlulah.
Saudara, kurang seminggu menjelang Aidilfitri, Bazar Ramadan Jalantah di Ibu Negara semakin meriah dengan kehadiran ramai pengunjung. Orang ramai mengambil kesempatan membeli persiapan sebelum pulang ke kampung halaman masing-masing. Peniaga yang ditemui teruja berikutan sambutan yang semakin memberansangkan. Tahun ini sambutan amat merangsangkanlah. Para pelanggan datang ke tempat kita, ke Jalantah ni untuk shopping sangat merangsangkan. Okey. So setakat ni alhamdulillah bisnes pun okey berbanding dengan tahun-tahun sebelum ni. Daripada tahun sebelum ni, kita pun dah banyak pilihan color and then orang lagi ramai beraya tahun ni. So lagi banyak orang membelilah tahun ni. Makin lama makin ramai, especially sampai 3 4 pagi pun setiap ada orang. Alhamdulillah tahun ni makin okey. Lama makin hari nak raya lagi-lagi okeylah, pertama okey. Ada mesti untung tu mesti ada. Cuma kualiti kita jagalah. Noklah apa bazar kali ni sebab ramai kan, balik daripada PKP baik semua. So tapi seronok juga sebab safety terjaga. Semeriahlah. Saya sebagai peniaga kan, masa awal-awal tu agak down sikit lah bisnes. Tapi nak raya ni, okeylah orang dah start banyak keluar kan. It's quite good lah. Bubur lambuk resepi Raja Permaisuri Agong, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menjadi juadah berbuka puasa istimewa penghuni penjara Penor Kuantan. Tunku Azizah turut berkenan menamakan bubur lambuk itu bubur Cik Minah Sayang bersempena nama Sri Paduka Baginda. Kali pertama saya masak hari ini, kali pertama saya masak betul-betul. Saya dah janji dengan diorang kat tempat tenun selalu. Saya kata nanti satu hari saya datang, saya masak ayam ke, lauk daging ke, lauk ikan untuk diorang, nak masak untuk diorang. Lepas tu teringat pula bulan puasa, saya kata okeylah kita masak bubur lambuk dalam penjara. Tapi tak baik pula bagi kat diorang saja dalam tempat tenun. Jadi saya kata saya belanjalah masak untuk seluruh penghuni di dalam penjara penuh ini. Ya. Saya nak buat ni acara tahunan juga. Tunku Azizah juga berhasrat supaya program sedemikian dapat dijadikan acara tahunan dan turut melibatkan penjara lain. Kira-kira 2,500 bekas bubur lambuk diedar kepada kakitangan dan penghuni penjara Penor. Warga Malaysia di Washington DC, Amerika Syarikat berpeluang merasai pelbagai juadah sempena penganjuran Bazar Ramadan Anjuran Kedutaan Malaysia menerusi Badan Kebajikan Islam, BAKIS. Turut hadir ke program tersebut, Duta Malaysia ke Amerika Syarikat, Datuk Sri Nazri Aziz serta isteri, Datin Sri Haflin Nazri Aziz. Berlangsung di Pekarangan Pejabat Mala Wakil Washington DC, antara juadah disediakan termasuk murtabak, popiah, laksa, rendang, sate selain kuih muih. Menurut pengurusi BAKIS, Syed Bari Syed Uthman, program turut dihadiri warga tempatan selain diaspora Malaysia di sekitar Maryland dan Virginia. 250 bekas bubur lambuk juga disediakan untuk majlis berbuka puasa. Pahang mengalu-alukan lebih banyak pertubuhan bukan kerajaan NGO menyumbang bantuan kepada golongan memerlukan, terutamanya ketika Ramadan dan menjelang Aidilfitri akan datang. Kita juga terima kasih kepada pihak Petronas kerana telah dengan saya fahamkan program ini memang setiap tahun okey memacu kehidupan Hari Raya Deputi 2023 untuk tahun inilah. Dan saya juga berharap ada NGO-NGO lain yang boleh beri bantuan kepada orang yang kurang berkemampuan, bukan saja di daerah Pekan dan Kuantan, kalau boleh keseluruhan negeri Pahang lah. Datuk Sabariah ditemui pada program Memacu Kehidupan Hari Raya Aidilfitri Petronas di Kuantan. Seramai 1,350 keluarga asnaf di negeri Pantai Timur telah menerima sumbangan daripada Yayasan Petronas bagi meringankan beban mereka menjelang sambutan Aidilfitri. Saudara, berita pagi diteruskan dengan perkembangan luar negara. Malaysia mengutuk sekeras-keras pertempuran yang meletus antara Angkatan Tentera Sudan dan Rapid Support Forces RSF di Khartoum yang telah mencetuskan pergolakan dan mengorbankan banyak nyawa. Wisma Putra dalam pernyataan berkata bersempena bulan Ramadan mulia, Malaysia menyuruh kedua-dua pihak untuk segera menghentikan permusuhan dan bertenang.
Kedua-dua pihak harus menyelesaikan sebarang perbezaan secara aman dan menghindari sebarang tindakan yang boleh memburukkan lagi ketegangan. Dialog dan rundingan yang bermakna adalah satu-satunya kaedah untuk merintis laluan ke arah memulihkan keamanan dan kestabilan di Sudan. Malaysia kekal bersolidariti dengan rakyat Sudan dan akan terus menyokong usaha ke arah penyelesaian yang berkekalan dan aman bagi konflik itu. Thailand kini memantau rapi situasi COVID-19 selepas sambutan Pesta Songkran berakhir. Pihak berkuasa kesihatan menjangkakan peningkatan kes dengan ketara susulan perhimpunan sosial, aktiviti dan perjalanan ke kampung halaman. Jabatan Kawalan Penyakit DDC memaklumkan langkah pencegahan termasuk keperluan ujian COVID-19 yang dimansuhkan boleh menyebabkan peningkatan jumlah kes COVID-19. Pemakaian pelitup muka juga berkurangan. Justru orang ramai dinasihat supaya mengambil langkah berjaga-jaga. Sejak 9 hingga 15 April, terdapat 435 pesakit COVID-19 dimasukkan ke hospital dengan purata 62 kes sehari. Dua kematian dilaporkan dalam tempoh yang sama. 5 mayat dan beberapa lagi serpihan helikopter tentera Jepun UH-60GA yang hilang minggu lalu ditemukan pada kedalaman 106 meter, 348 kaki di perairan wilayah Okinawa. Bagaimanapun masih belum dapat dipastikan sama ada mayat itu adalah penumpang helikopter berkenaan. Usaha sedang dijalankan untuk membawa mayat ke permukaan dan helikopter malang itu lepas dari pangkalan Miyako-jima di Pulau Miyako Khamis lalu dan sepatutnya kembali ke pangkalan sama sebelum ia hilang daripada radar. Misi mencari dan menyelamat 24 jam yang melibatkan kapal selam khas, pesawat dan bot ronda itu turut menemukan 2 rakit penyelamat dan beberapa baki serpihan badan pesawat. Pesawat itu membawa 10 penumpang. 8 daripadanya terdiri daripada pegawai berpangkat tinggi termasuk Komander Division ke-8 Tentera Jepun Yuji Sakamoto. Liga Malaysia 2023 kini kembali dibawakan untuk anda 75 perlawanan keseluruhan dengan 1 perlawanan sumbangsih, 52 perlawanan Liga Super, 8 perlawanan Piala FA dan 14 perlawanan Piala Malaysia dibawakan secara percuma untuk anda di saluran RTM. RTM, rakan penyiar MFL Liga Malaysia 2023. Perkembangan sukan kita mulakan dengan Sukan SEA 2023. Kontijen negara akan melepas ke Kemboja selepas Aidilfitri bagi menjalani latihan awal sebelum bermulanya temasha dui tahunan itu Mei ini. Namun terdapat beberapa atlet akan berlepas lebih awal sebelum Syawal untuk tujuan yang sama. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli berkata prestasi serta motivasi atlet negara kini pada landasan terbaik dan mereka teruja untuk menggalas cabaran negara demi memburu pingat dalam temasha berkenaan. Tapi persiapan Sukan SEA berada di tahap terbaik. InsyaAllah kesemua kita punya atlet dah pun menjalani peringkat latihan di MSN dan sebagainya. Pastikan kontingen kita berada dalam keadaan yang cukup bersedia dan tentu sekali yang paling penting siaga untuk bawa pulang pingat buat negara. Dan kita yakin terutama dalam sukan sini ramai atlet-atlet muda yang diberi peluang untuk membuktikan keupayaan mereka. Dalam pada itu, kem pelayaran negara menyasarkan 2 emas, 1 perak dan 3 gangsa pada sukan SEA kali ini. Menurut pengurus pasukan, Muhammad Faris Idham Matzaki, sasaran berkenaan realistik bersandarkan pencapaian dan persediaan atlet sepanjang 2 tahun ini. Pada kali ini, sasaran pingat adalah kita berdasarkan kepada secara realistik tapi tak mustahil untuk kita dapat lebih daripada apa yang kita sasarkan. Apapun, insyaAllah atlet, jurulatih, pegawai akan buat yang terbaiklah nanti. Keyakinan sama disuarakan atlet negara Muhammad Asnawi Iqbal Adam. Target saya kat Kamboja ni ingin dapat emas untuk mempromosikan lagi sukan perlayak di satu Malaysia.
Skuad pelayaran disertai 9 atlet dengan 5 pegawai termasuk jurulatih akan melepas ke Kemboja. Meskipun Sukan Sea akan membuka tirai pada 5 Mei, acara pelayaran akan bermula hujung bulan ini. Atlet Sukan Lasak Negara Tahira Najmunisa Muhammad Zaid idamkan pingat bagi acara Drilson Wanita pada temasha tersebut. Jelas beliau, Sukan Sea kali ini agak berbeza berbanding edisi 2021. Yang distance ni saya nak, insyaAllah saya akan cuba bawa balik medal. Tapi untuk sprint distance, apa-apa kemungkinan boleh jadi. Jadi kat situ saya tak berani menjanjikan, tapi saya akan buat habis baik. Selain Sukan Sea, Tahira juga melakukan persediaan bagi kejohanan Ironman 70.3 di Sarukos dan kejohanan dunia yang berlangsung pada Ogos di Lahti, Finland selepas melepasi masa kelayakan sebelum ini. Selain ingin memperbaiki catatan masa terbaik, beliau juga memburu gelaran wanita pertama terpantas pada Ironman 70.3 itu nanti. Yangzhou Jilson Marathon kembali diadakan selepas ditangguh selama 3 tahun akibat pandemik COVID-19. Lebih 20,000 pelari dari lebih 17 negara mengambil bahagian dalam acara larian sejauh 21 km itu yang diadakan di timur China, Yangzhou City pada Ahad. Maraton itu diadakan bertujuan memperkenalkan warisan, landscape, persekitaran dan pemandangan indah sepanjang larian. Ini kerana laluan itu meliputi beberapa mercu tanda Yangzhou sebagai destinasi pelancongan terkenal. Pelari dari Ethiopia memenangi acara lelaki dan wanita. Saudara, berita pagi berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Saya Nur Zamri, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.